Hari ini, kita kedatangan bintang baru di dunia smartphone lipat. Ya, apalagi kalau bukan Samsung Galaxy Z Flip 6 yang baru saja dirilis. Penasaran kan dengan apa saja peningkatan yang dibawanya jika dibandingkan dengan pendahulunya? Yuk, langsung saja simak ulasannya berikut ini. Pertama, mari kita lihat dari desainnya lebih dahulu. Ya, Z Flip 6 kini hadir dengan desain yang lebih tipis dan juga lebih ringan jika dibandingkan pendahulunya. Lihat saja, ukurannya saat dibentangkan hanyalah sebesar ini. Dan saat dilipat, hanyalah sebesar ini. Rasanya nyaman digenggam, karena kini framenya yang datar dan juga sudut-sudutnya yang mengotak. Finishing matte pada frame dan juga punggungnya pun kini memberikan kesan yang lebih premium. Salah satu peningkatan utama dari Z Flip 6 ini adalah kameranya. Kamera utamanya kini menggunakan sensor 50MP yang mampu menghasilkan foto lebih tajam dan juga lebih detail. Desain kamera belakangnya pun dirombak dengan kedua lensa yang dilapisi dengan warna senada dengan warna punggung ponsel. Hal ini membuat lensa kameranya kini tampak semakin stand out. Z Flip 6 menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch dengan refresh rate 1 hingga 120Hz, memiliki peak brightness hingga 2600 nits. Layarnya kini lebih tipis dan lebih nyaman digunakan. Untuk layar sekunder atau cover screen-nya, Samsung Galaxy Z Flip 6 mengusung panel Super AMOLED 3,4 inch dengan refresh rate 60Hz, memiliki peak brightness hingga 2600 nits dan tingkat kerapatan pikselnya 306 ppi. Dari performa dan juga baterainya, Z Flip 6 kini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang bertenaga dan juga hemat energi. Ditambah dengan RAM 12GB dan juga penyimpanan internal 256 atau 512GB. Performanya tentu lancar untuk multitasking maupun untuk bermain game. Kapasitas baterainya 4000 mAh dengan fast charging ala Samsung 25 watt yang cukuplah untuk penggunaan kalian sehari-hari. Untuk fitur lainnya, Z Flip 6 dilengkapi dengan berbagai fitur AI canggih seperti Sketch to Image, Composer, Portrait Video, dan juga Interpreter. Fitur-fitur ini memungkinkan kalian untuk berkreasi maupun produktif dengan lebih mudah. Z Flip 6 menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka One UI 6.1.1. Samsung menjamin 7 kali upgrade OS Android dan 7 tahun security update, sehingga kalian tak perlu khawatir untuk ketinggalan update terbaru. Samsung Galaxy Z Flip 6 tersedia dalam 4 pilihan warna, mulai dari Silver Shadow, Yellow, Blue, dan juga Mint. Namun, untuk warna spesial PO Online, Galaxy Z Flip 6 adalah Crafted Black, White, dan juga Peach. Harganya? Nah, harganya ini untuk varian RAM 12GB dan internal 256GB adalah Rp17.499.000. Dan untuk varian RAM 12GB dengan internal 512GB adalah Rp19.499.000. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini adalah smartphone lipat yang mengesankan.
Desainnya juga premium, kameranya pun hebat, serta performa lancar dan juga banyak fiturnya yang canggih. Bagi kalian yang mencari smartphone lipat terbaik untuk tahun 2024, tentu Z Flip 6 adalah pilihan yang tepat. Bagaimana menurut kalian tentang Galaxy Z Flip 6? Apakah kalian tertarik untuk membelinya?